Assalamualaikum. Biarpun ia membabitkan masalah kulit, namun saya tidak menolak kemungkinan penyakit ini angkara perbuatan sihir, ujar Ustaz Kazim Ilyas. Beliau mengulas gambar tular menunjukkan wajahnya ditutup dengan topi dan hanya menampakkan bahagian mata saja ketika diundang untuk menjadi penceramah pada satu majlis ilmu baru-baru ini. Penampilan terkini Ustaz Kazim itu mengundang tanda tanya dalam kalangan netizen berhubung status kesihatan dan keadaan terkininya yang sebelum ini mendedahkan dirinya menderita akibat penyakit misteri. Memang ada kejadian misteri berlaku di rumah, salah satunya mainan cucu saya berjalan sendiri jam 3 pagi sama seperti dalam filem seram. Kalau orang kata saya percaya bomoh, benda itu berlaku depan mata saya. Jadi buat apa saya menipu? Jika saya ada terlanjur kata, saya mohon maaf. Kalau ada yang nak uji ilmu, saya mohon maaf kerana saya hanya insan biasa. Apa yang pasti, saya akan terus berdakwah dan anda suatu hari nanti tidak boleh di khalayak ramai. Mungkin di FB saja seperti sekarang, katanya. Beliau berkata dia malu untuk bersemuka dengan orang ramai susulan penyakit yang dihadapinya itu. Saya malu nak jumpa orang. Saya takut orang geli dan jijik. Apabila pakai macam itu, tak adalah malu sangat, katanya.